Oke ya, karena banyak sekali teman-teman yang tanya, Mas, apakah sayap Phosphorus dan Krypton itu sama? Nah, kita akan bahas hari ini. Kebetulan di sini sudah ada contohnya ya. Ini ada sayap luar punya Krypton original ya, masih ada stripnya. Kemudian ini juga ada sayap Phosphorus original, tapi nggak ada stripnya. Cuma ini punya Phosphorus ya. Nah, oke, kita bahas jawabannya tidak ya, karena seperti halnya Fish Air dan Vega, dia punya potongan sendiri. Jadi kalau untuk PNP tidak bisa karena berbeda bentuk. Nah, apakah cuma luarnya saja yang berbeda? Dalamnya juga ya. Di sini saya ada juga dalamnya. Ini punya Krypton ya. Nah, kita bahas bedanya di mana. Ini sudah ada dua sisi yang saya sandikan ya. Di sebelah kiri punya Phosphorus. Ini untuk di bagian luarnya itu kurang lebih sama ya. Cuma lebih enak aja membedakannya yaitu di bagian dalamnya. Kalau Phosphorus itu lurus saja ya. Lurus. Kalau Krypton itu dia belok. Nah, seperti ini. Ini belok ya. Belok, ada belokannya. Kalau Phosphorus dia cuma lurus. Ya, seperti itu. Untuk potongannya kurang lebih sama, cuma lebih gampang aja membedakannya di situ, di bagian sayap sayap dalamnya nanti. Kalau Phosphorus itu dia lurus saja. Kalau Krypton dia ada belokannya di dalamnya ya. Nah, hasilnya apa kalau kita paksa PNP yang tidak cocok seperti ini kurang lebih ya. Ini ada sayap dalam punya Krypton ya. Ini sesuai potongannya, jadi dia langsung masuk ya, presisi dan langsung masuk. Ya, kalau kita pasang ke sayap Phosphorus, dia tidak akan bisa PNP ya, karena potongannya sudah beda. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini ada nonjolnya ya, seperti ini. Tidak bisa PNP karena berbeda potongan. Kalau ini langsung bisa PNP ya. Bedanya di situ, di sayap luar dan dalamnya juga beda. Kalau untuk tempong dan lain-lain kurang lebih sama, sama halnya seperti Fish Air dan juga Vega. Bedanya hanya terdapat di sayap luar dan juga dalam. Nah, mungkin seperti itu saja untuk cara membedakannya, atau lebih jelasnya ya, untuk perbedaan dari sayap Phosphorus dan juga Krypton seperti ini kurang lebih penampakannya. Ini masih kotor ya, karena baru dapat. Nah, seperti ini. Oke ya, mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau beli sayap-sayap biar tidak keliru ya. Karena kalau kita beli barang bekas, kalau kita nggak jeli sendiri itu nanti malah keliru ya. Nah, itu tergantung kita jeli apa enggak. Yang jual ya kadang ngerti kadang enggak ya. Seperti ini kurang lebih ya, posisi bautnya juga beda ya. Kalau Phosphorus dia agak ke tengah ya, kalau Krypton dia terlalu ke bawah. Ini bawahnya sama, tapi ini di tengah, ini di atas, ini di tengah. Oke, seperti itu dulu video kali ini. Mungkin semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai perbedaan sayap Phosphorus dan juga Krypton. Oke, terima kasih.